Iya, aku dikasih telur. Telur. Maju, kata jus yang ini telur gimana? Ini mereka bakalan minum jus buah yang sangat aneh karena ada telurnya, ditambah nanti akan makan roti campur kimchi guys. Gimana reaksinya ya, Mas? Dia emang bergas karena ada bawang putihnya. Tapi ini sehat sebenarnya guys ya, cuman kita yang enggak suka aja nih mulut kita. Mungkin laler hijau langsung. Karena 2, 3, minum. Rasa kelamaan. Kenapa, Kalah. Kenapa ini? Ayo. Mari kawan gerakkan tangan kakimu, menarilah dengan bebas sesukamu. Ekspresikan dirimu, janganlah ragu, jiwa seni berkobar dalam dadamu. Bersama kita meraih mimpi, di antara ribuan mata menanti. Musik gamelan menjadi saksi, menarilah kawan hingga akhir nanti. Oke guys, jumpa lagi dengan kami di channel Garuda. Wah, kita semua tampil ganteng nih Mas Jo. Oh, bajunya sama semua guys. Wow. Dan lagi-lagi kita berada di Ponorogo guys. Ngawur bae. Ponorogo sendiri ya, Maja. Nah, kita hari ini pokoknya mau konten yang enggak kalah seru sama Mas. Lebih seru Mas Joko ya. Karena apa? Karena ini ada kaitannya dengan Jumantoro. Kita mau ngecat Jumantoro. Ngawur. Apa coba? Kita tuh mau masakin anak sanggar guys ya. Betul. Nah, gitu. Tapi kalian jangan harap ini enak ya. Nah, biasanya kan gini, anak-anak sanggar itu berharap hari Senin terus karena hari Senin itu kita biasanya sama anak sanggar itu makan bareng. Nah, maka dari itu mereka tuh berharap hari Senin terus masuk ya. Nah, oleh karena itu kita sekarang ngulas sendiri. Pada kemarin kita di demo-demo itu loh, Mas Jo. Wah. Wow. Oh iya benar. Oh, tapi itu malah bagus loh. Aku suka kayak gitu. Ngawur aja kita. Masa kita berbaik hati, kita masakin sendiri, kita ngolah sendiri untuk anak sanggar. Betul. Nah, dengan cinta kasih sayang. Mau masak apa kamu? Kira-kira masak apa nih Mas Jo? Dengan cita rasa yang berbeda. Kalau menurut aku jangan yang enak deh, karena kita kejauhi mereka. Ya mungkin ada yang enaknya, ada yang enggaknya. Mas Jo. Oh, berarti 50-50. Kimchi? Iya. Wah, ibu, itu. Mereka seneng apalagi itu, si Bari. Wah, dia langsung lahap. Belum tahu dia rasanya kayak apa. Belum tahu dia. Apa? Yuk kita coba ini pilih-pilih. Kita langsung aja. Kita ada ya, guys. Yo, stroke. Oke, sudah sampai di dalam ya. Kita cari apa ini? Apa dah? Itu boy. Kimchi mana? Kimchi mana? Kita cari dulu. Kita cari yang ini dulu yang kita mau makan. Mas Jo, ini termasuk minuman enggak tuh? Ya. Oh ya. Siapa ya? Oh, jus. Ah. Ayo Mas Jo. Jus pete. Ngawur jus pete. Ini pertama kali loh. Kita belum pernah ngejus pete. Oh ya, kayaknya enaknya. Enak, iya. Ini sama bawang enak. Kalau wortel aku suka. Sehat. Terlalu enak ya. Ya enggak apa-apa, ini biar sehat. Cemplungin. Nah, terus apa? Brokoli. Brokoli. Ini yang buat jus. Ini apa? Paprika. Pedes tuh. Jangan. Tapi ini sehat loh guys ya, jujur ya. Ini yang mereka ambil tuh hijau-hijau semua dan ini sehat. Sehat semua Mas Jo. Ini ada ya, ada labelnya enggak ada ini ya? Enggak ada. Ini apa sih ini? Ini buah mereka lobak bukan tuh Mas Jo. Mungkin mengeranya. Ya kan buah naga ya. Biar dikira buah naga gitu loh Mas Jo. Tapi itu apa itu? Enggak tahu. Nanti gatel. Tapi tetap kita kasih buah ya guys ya. Iya, yang enak juga buat tombonya. Apa tuh mau ambil apa tuh? Untuk buah-buah yang udah dikupas itu aja kan. Oh ini. Nah. Ini aku mau. Nah, ini makan sendiri kalau ini. Ketumanan ini guys. Di sini. Boy kan. Kan buahnya di sini nih. Boy mau ambil yang ini. Kan di kaca. Cermin. Susah namanya enggak benar. Ini cermin Boy, kenapa enggak mau ambil? Ya makanya ini aja Boy yang mic Boy. Nah ini nih. Beli mic yang mic. Tapi kurang deh kayaknya deh. Kurang. Ini Boy, ini enak tuh loh Boy. Ini. Tuh guys, kita ambil buah-buahan semuanya ya. Ya udah kita lanjut lagi nih. Okay. Kita mau belanja apa yuk? Stop. Apalagi ini apa nih? Manisan. Ini mau? Nah, iya tuh. Apa tuh? Apa-apa, Mas? Kimchi. Wah, dia nih.
Ini aku paling gak suka ini. Kita pernah makan ini ya guys ya, cuman rasanya gak karu-karuan. Benar Mas Yo, rasanya tuh gimana ya? Telur, mau campur telur? Iya. Gila nih. Biar sehat, campur jusnya. Jusnya mau campur telur? Masa telur? Iya. Aku gak bisa bayangin guys, ini rasanya bakal kayak apa ya. Gimana Mas Yo kalau dicampur telur tuh? Gak tahu, aneh nih pasti harganya nih. Itu yang ukuran 375. Oh, telurnya tuh di situ tuh. Satu butir aja enggak sampai banyak. Tuh. Ya enggak, kita buat nanti makanannya yang inti. Ini kan kita ngeprank tuh yang pertama. Oh. Itu loh. Okay, okay. Oh, ini Dok nih. Tunggu ya, Dok. Heeh. Oh, itu aja kita jus. Eh? Itu telur apa? Yang gede, yang gede sekalian. Ini, Bu. Oh. Jadi yang besar sudah. Cukup. Jangan telur asin. Cukup. Ini aja ya. Oke. Ini ayam jago, Mas. Telur ayam jago. Oh iya toh? Iya. Kok tahu? Telur ayam jago. Sok tahu nih, enggak tahu. Jago enggak bertelur. Ya, itu enggak bertelur, Mas. Oh iya ya, kenapa bodoh aku? Mikir nih. Bodoh. Ya udah deh guys, kita cari yang lain ya. Terus. Oh. Oke guys, sekarang kita udah minumannya Mas Adu, kita beralih ke makanannya ya. Jangan salah ambil lo. Kan ada itu. Enak nih Mas ini. Tuh, yang sapi. Mana? Mau berapa nih? Dua. Oke, seperti biasa ini kita udah dapat. Kita udah bisa ambil daging ya. Karena kita mau masak sesuatu nih guys. Pokoknya enak-enak oke, okay, kita makanannya kira-kira jadi apa nanti nih? Pertama kita kasih yang ini Mas Yo, yang kita kasih jus. Cuman nanti ya dikasih yang ini lah. Pokoknya hari ini hari sehat mereka ya, kita butuh roti Mas Yo, kita agak beracun mereka. Berarti makanan yang enak itu modelnya kayak apa sih? Makanan yang enak? Iya. Yang sehat pastinya. Ya, yang ini loh, Mas Yo kan beli daging. Oh itu ntar, itu masih rahasia kita. Dan misi kita adalah menggemukkan si Faizin. Ya kan? Benar. Ya udah guys, sekarang kita cari roti dan lain sebagainya. Jangan nih. Habis ini kita langsung pulang dan masak ya guys ya. Oke. Serotop. Oke guys, jadi kita udah masaknya aja. Nih jatuh. Ada telur juga. Oke, jadi kita udah dapat bahan-bahannya, waktunya kita masak-masak. Tapi masaknya lebih asik kalau outdoor nih Mas Yo. Mau di luar. Ya udah, depan rumah aja ya. Sanggar aja. Sanggar nanti anak-anak pada tahu. Gimana sih? Mau di depan rumah. Tahu. Belakang rumah aku aja lah. Jangan. Enggak mau gua bau itu celek. Bau TA1. Itu belakang galeri lah. Wah itu kan sejuk kan di sana? Belakang. Ah, banyak lemot. Itu. Udah di depan rumah aja. Udah gampang soal itu. Gampang. Udah kita pulang, kita masak ya guys ya. Yuk, let's go. Nah, guys, semuanya udah siap ya. Kita langsung aja masak guys. Pertama kecil. Chef kecil. Baru kelihatan nih chef kecilnya. Baru pulang sekolah nih chef kecilnya. Iya, baru pulang sekolah. Sekarang jam berapa? Kali ini jam 2:30. Oke. Dul, kali ini aku pasangin kamu untuk masak ini semua. Iya, ini terlalu ringan bagi aku. Sensei. Terlalu ringan. Gaya-gayaan nih. Oke, Dul, ini terserah kamu mau mau diolah seperti apa. Oke, guys. Jadi pertama kita akan masak jus. Kita akan buat jus ya. Kita ngejus dulu. Ya, kita ngejus dulu karena minumannya harus nomor 1. Oke ya. Dan juga kita siap goyang-goyang soalnya kalau ngejus itu biasanya kan geter. Betul. Dan juga jusnya ini unik guys karena kita akan masukin semuanya supaya sehat ya. Kecuali jamur, jamurnya jangan masukin nanti. Jamur ini dimasukin. Enggak buat jus. Tadi kita ngejus ini tul. Tadi udah dikutai boy. Sama apa nanti dikasih yang lainnya dikasih telur. Telurnya satu aja masuk ya. Telurnya oke satu aja enggak apa-apa. Udah berasa. Ini kalau orang luar mungkin suka ya, kalau lidah Indonesia nggak tahu nih. Ah. Karena kita campur-campur, cuman ini pasti enak. Yang jelas ini aman Mas Yo. Aman. Hah? Jangan ngawur nih mau ini, meracun nih namanya. Woi jangan. Sini kita ambilin air. Udah nih airnya nih. Ini mau air kolam ikan kalau terusin dulu. Jangan stop. Ini lo air lo, air. Yo mengurangi durasi, kita masukkan buah-buahnya mau di. Taruh buahnya habis itu baru air. Yo masukin, Mas Adu. Separuh-separuh aja ya. Sampai. Masukin ya, pertama-tama kita masukin mulut dulu. Hah? Kampret. Jangan gimana ini Mas Yo? Yang ngajarin siapa? Dicoba. Ayo Mas Yo. Oke guys, kita masukin brokolinya. Ini sehat banget karena banyak vitaminnya ya. Jangan kalau daging dulu. Ya, harus dipotong. Ini dipotong dulu, dipotong. Ini enggak apa-apa, Mas. Dipotong pakai gigi. Gak apa-apa. Pakai tangan jangan gigi. Mas Yo. Oh, gila guys.
ini jusnya dikasih pete, pengawuran. Ada yang lewat. Aman. Jadi kita jadi kita aja. Ih, enggak enak. Suaranya masih bagus. Kasih. Jaga. Jadi kita ini mau memasukkan nanas. Nanas. Wah, masuk ke mulut. Lah kan? Sama ini dimasukin. Wah. Ayo masukin nanasnya. Campur satu. Ya udah. Jadi gue mau semua masukin separuh-separuh. Ya, satu-satu separuh-separuh. Nanti enggak bisa campur. Jadi ini bagus banget buat pencernaan ya guys ya, karena ada seratnya. Pokoknya komplit nih. Kita udah. Dul, jangan banyak-banyak. Kebanyakan ini. Kebanyakan nanti enggak. Air, kasih gula. Gula. Larimu, lebih dari 3 langkah. Wah, ini penuh banget nih. Bu. Ini juga apa? Jus buah terenak nih guys nih. Bentar, boy, ini dulu. Ini dulu. Yakin dikasih telur. Telur. Masak jus dia ini telur gimana? Emang iya. Enggak apa-apa. Emang iya. Agak sih gula mu. Secukupnya. Jangan lekem-lekem. Enggak apa-apa. Wes, udah manis, kita blender dul. Sese bentar, pelan. Yo. Bentar. Wah. Bagus banget guys. Oke guys, jus buahnya udah jadi, kita tuang nih. Jadi kalau makan-makan biasanya kameramen itu belakangan. Sekarang kalau minum kameramen itu depan. Kali ini gada, tak gada. Prioritaskan untuk kameramen. Jadi no. Silakan dicicipi. Aromanya kayak apa tuh? Aromanya coba. Cium. Enak. Masih mau coba? Enggak mau. Tapi enggak buruk loh aromanya. Iya. Jadi, pokoknya guys, ini kita cerain anak pokoknya harus habis. Pokoknya harus habis. Satu gelas habis ya. Iya, ini. Ini jadi 6 loh tuh. Itu. Ini telurnya kalau menurutku auto gumoh Mas. Iya enggak iya ya. Apa iya ya? Kasih dupa harusnya. Jangan kan kasih gua ngapermu. Jangan. Ya apa-apa, ini kan udah jadi ini. Hai. Lurus. Ada beli. Itu apa? Sana ke sana ke sana kamu. Ini kita lagi kalian ini kan belum makan nih. Kalian belum makan. Kalian habis ini aku kasih makan makanan sehat. Kebetulan kami habis dari warung. Cocok. Biar Pak Izin gemuk ya. Iya. Udah cukup segitu. Cukup. Wah, pinter entul nih. Sekarang kita buat nganu ya, menu kedua. Menu kedua itu nanti kita roti, kita kasih kimchi satu-satu. Cuman rotinya roti. Satu dibagi empat. Satu dibagi empat. Buat testing kan makanan kecil-kecil. Makanan kecil. Yuk taruh piring sini, gabungin aja nih ntar buat 6 orang ya. Jadi satu. Apa aja nih Mas? Satu aja Mas. Satu piring. Ini roti sama kimchi. Kamu mana? Motong rotinya, terus atasnya dikasih kimchi. Rotinya mana tuh? Nah guys ya, ini mereka bakalan minum jus buah yang sangat aneh karena ada telurnya ditambah nanti akan makan roti campur kimchi guys. Ini aslinya sehat. Gimana betul. Reaksinya ya Mas? Harusnya enak kalau mulut-mulut luar ya, cuman kalau kita enak. Kaget nih. Kalau kita kan mulut-mulut jawir. Nah, ya udah guys, yuk kita lanjut. Lop. Ayo dul. Itu kasih kimchi. Aromanya kalau ini tidak like ya. Iya. Tuh guys ini. Kayak anyep-anyep gimana? Kita tunjuk. Punya banget yang dul, kabar dul. Jangan bahaya. Enggak apa-apa. Kayak ada gas-gas gitu ya. Nah, dia emang bergas karena ada bawang putih. Putihnya. Tapi ini sehat sebenarnya guys ya. Cuman kita yang enggak suka aja nih mulut kita nih. Tapi kalau hijau langsung karena terbiasa. Aromanya kuat kali. Karena ada Mas Joko. Iya, kalau ada Mas Joko di situ tuh laler hijau hinggap. Betul. Nah. Mau ada yang ngicip enggak? Enggak. Boy aja apa juga. Kampret. Boy satu suapan, Boy. Enggak mau. Boy, jusnya dikit. Serotop. Mas Adu. Allah. Siapa yang nyuruh? Mas Yoyo, coba contohin dulu. Nanti aku contohin. Iya, soalnya kameramen duluan. Sini Mas Yo. Jalan. Ke sini apa kita yang sana? Kita ke sana. Okay. Ini jarang-jarang Mas Yo. Diam, enggak usah. Sini coba. Tidak mau. Lihat kameranya, tapi enggak. Iya. Ampun, Boy. Enggak ada. Stop. Stop. Kali ini aja. Enggak. Ayo.
Kasurang iyo, minum kamu ya. Ya kan enggak, aku juga enggak nyuruh kamu minum. Tadi nyuruh. Kan enggak mau kan kamu? Iya, enggak mau. Ya udah, enggak usah. Impas tadi yo. Oh. Wes, jadi kimcinya ya guys ya. Sekarang kita buat ini untuk tombolnya alias yang untuk ori. Obatnya. Yang ori. Ini yang ahli masa itu sebenarnya kalau ini ya udah, habis ini kamera pindah Nemo ya. Ya pindah Nemo, oke, foto. Oke, let's go. Oke, guys, kita masukin dari. Aku mau. Ini kebanyakan nih menteganya itu nih. Itu Mas Joko menteganya. Ya Allah, itu kebanyakan Mas Joko. Ya kan kebiasaan pakai ini jelanta. Dia kan iya, kebanyakan ya, minyak di perutnya tuh. Macam-macam. Ini konsepnya sebenarnya enggak kayak gini. Ini gitu, ya. Perlu diparut dulu. Apinya kurang besar, Mas Jo. Mang iya. Iya. Tapi kebesaran malah gosong. Enggak apa-apa. Enggak dalamannya enggak betul. Oh. Nih orang tua nih gak jamin terus dari ini. Mas Joko enggak boleh makan mulu. Dua mulu tuh. Kayak nah, kan. Nah kan masuk lagi. Ini masih tuh Mas Jo. Masih terus. Kimcinya bawa masuk aja. Wah, kampret iya. Woi. Wah. Wah. Jadi buat kalian yang udah pernah cobain kimchi gimana rasanya? Tulis di komentar ya kan Mas Jo. Tuh ambil garam tuh. Garam ada tuh. Banyak kimchi sangat enak ya, Mas. Kita udah mulai pemasakan ya. Nanti kasih mole aja lah kimchi. Nah, anak icim itu kan gara-gara ini, Mas Jo. Oh, menurut sama aku gara-gara ini. Namanya siapa sih? Udah boy masuk kita. Masukin apa? Jangan gitu. Hah? Kenapa? Ayo segini dikit-dikit aja. Taburin dikit-dikit. Oke. Pendul nih. Oke. Oke, lada hitamnya itu ambil. Itu depan tuh. Oke, kita buka tuh. Guys, kalian kalau kalian sekarang ini jadi tempat wisata ya, iya, odong-odong lewat. Lewat sini ya, lewat rute sini ya, Mas. Iya, pengen nonton di mana? Iya, Boy. Oke, Boy. Joget dong. Joget. Iya. Di sana. Joget, Boy. Oke. Edul. Eh, Mas Edul, ladanya mana? Udah dulu. Nah guys, sekarang kita kasih ladanya ya. Cepat, cepat. Jangan dapat ngadu. Ayo, ini udah mak. Ya, buruan. Buruan. Lama, ini udah kosong. Cepat. Itu gosong, gosong. Ya Allah. Iya dong. Itu, nah, mana sih? Black pepper. Nah, kalau kayak ini aku suka, Mas Do. Aku suruh ngicip ini juga mau. Ya, ntar. Kalau itu aku juga mau. Ini minyaknya kebanyakan ya. Yang tadi mau enggak? Kimchi ini enggak sehat nih. Tempat untuk meniriskan? Udah ada. Santuy. Udah ada. Mau lepas. Hah? Mau makan lah. Joko dari jagoan Mas Joko. Sebentar, belum matang Mas Joko. Minyaknya matang ya Mas Joko. Jangan. Jangan, yang matang dong. Ini kan ibaratnya ini jamu, kok jamu obat. Obat. Ya, rasanya enggak karu-karuan tuh. Oh, ini rasanya karuan. Ya enggak, berarti ini kan biasanya pakai roti juga kan Mas Joko? Oh, lah kalian panggang roti aja dulu boleh? Iya, Boy. Ayo di bawah berarti. Ini enggak bisa sampai itu. Dua-dua. Colokin. Dua-dua emang langsung bisa tuh. Masuk. Jadi anehnya alat Mas Joko itu kalau buat panggang roti, roti ini bisa mental tinggi banget. Emang iya. Langsung masuk ya, masuk. Langsung dua-dua ini, Mas Jo. Bisa. Kemarin aku bisa itu. Bisa. Enggak tahu tapi mateng apa enggak kalau Mas Joko. Bisa biarin ya. Tapi dibalik. Oke, udah merah. Ayo, Mas Joko. Udah merah. Wow. Oke, 1, 2. Enak nih. Ini enggak usah dilongi. Mau kurang lagi. Ya kok saya benar. Saya dilongi sih, dikurangin. Dikurangin minyaknya. Ini minyaknya. Itu harusnya diubah. Nah. Tapi orang Mas Joko. Tapi itu aja kenapa? Jangan. Yaudah guys, nanti kita lanjut lagi bakar rotinya ya, abis ini ya, serotong. Oke guys, kita masukin jamurnya ya. Itu jamur apa tuh Mas Jo? Enoki? Iya, ini apa yang sama? Lupa nih. Bukan ini tuh, jamur tepung. Jamur melinjo. Jamur kayu ini tuh. Nih. Masukin terus tuh. Wow, sehat dan bergizi nih. Wah, ini semuanya bergizi guys, jadi yang makan nanti langsung. Ini nanti digoreng Mas Jo? Ini ada bungkusnya gak sih ini? Gak apa-apa itu. Sama bungkusnya ya? Iya, itu nanti digoreng. Habis ini guys, jadi ini baru daging sapinya dulu. Ini Mas Odo ngiler nih. Ngiler nih. Aku mau ngitung sebenernya. Gak boleh lah. Tapi aku udah gemuk, buat kalian yang pengen gemuk. Garme, mana garme? Belum semua, Mas Odo, belum semua. Gimana Tul, bisa gak Tul? Bentar ini bisa, tapi kecil-kecil. Nah, berapa dagingnya lawan Tul. Woy, jangan dicincang. Jangan dicincang lu, Boy. Suara Tul, bilang apa? Ini tuh, telak kamu.
Terus chef Yoyo dan chef Endul. Jadi enak banget ini ya guys ya. Nanti belum kita buat omelet, ini masih prosesnya. Tuh, ini karena kita mau makan mau buat kasih itu ombo, kita tuh bikin mau bikin jamu sama buat anak-anak sanggar nih. Yo garamnya Mas Joko. Oke. Jok garam Mas Jok. Kamu ngapain di mana Mas Endul? Akan muter ya. Itu aku lihatin Mas Joko tuh. Oh, jangan kebanyakan Mas Joko. Gimana sih masa naruh garam gitu apa gitu? Jadi kalo, bodoh nanti. Kalau barbeque tuh gini naruhnya, seret gitu. Oh, justru kayak gitu. Tapi Mas Joko belum mandi. Iya. Gini nanti keringetnya yang netes. Dari itu. Dah. Udah, boy. Nih, jamurnya udah siap. Wow, enak. Kita sembari nunggu ini mau makan ini roti. Jamurnya kalau dimakan langsung. Enak, mau? Ya jangan, bahaya. Coba dul, coba dul. Bahaya dul. Enggak enak kalau jamur mah. Nanti kamu bisa lupa rumah. Sampai ini gue. Enak kan mau goreng satu Mas, yuk. Apalagi jamur kulit, enak. Jamurnya. Benar, benar. Jangan nanti kita barengan. Semua ini Mas, yuk. Hah? Semua? Ya iya, masih ayah sisa kayaknya yuk. Udah satu lagi nih. Udah jangan kebanyakan boy. Nanti ya, ini satu lagi itu. Nah. Nih rotinya udah jadi. Kira-kira anak sanggar gimana ya reaksinya ya? Aduh. Wah. Wow. Aduh. Alhamdulillah. Guys. Suara opo. Duduk. Udah lama ya guys kita nggak ini. Kita rindu hujan guys. Oh rindu hujan. Biasanya kalau hujan kita tidur. Nggak tahu. Kita tidur. Manjo ya tidur. Ya udah guys, mau nanti lanjut kita lagi ya kita. Oke, okay, nanti ya. Kita planting ya Mas ya. Dulu guys. Makan apa? Oke okay, guys, jadi karena nunggu kelamaan kompornya cuma satu, akhirnya kita goreng sendiri ya Mu ya. Iya di dalam. Betul, kita mau buat ini namanya omelet. Jadi bedanya omelet sama telur biasa itu apa Mas? Telur dadar. Iya, omelet sama scramble ya. Ya pokoknya nanti kalian buka di Google lah. Tul. Ini telurnya dikasih susu. Terus tuh. Garamnya mana? Bukan garamnya dong. Garamnya apa? Enggak. Kasih susu. Ini unik ya guys ya. Mungkin buat kalian yang enggak tahu ngerasanya aneh atau jijik. Tapi ini langsung banyak sekali aja nih yang mau ya. Iya. Bikin apa Mas ya? Kita bikin omelet. Oh, omelet. Telurnya udah selesai. Tiga sekalian. Oke. Omelet itu telur oblok-oblok. Oblok-oblok kasih susu. Ah, kasih susu tuh. Tapi enak loh, serius. Enak. Aku doyan. Ini gimana Mas ya? Nah, dikit aja itu kisah. Memang penuh gizi. Dikit dul. Sor. Dikit aja. Udah. Ayo masuk ke depan. Ayo. Ini Aku yang ngoblok. Aku yang ngoblok. Kasih susu lagi. Kasih susu lagi. Mas, jangan. Aku yang ngoblok. Yo, ayo. Pakai. Jadi ini nganu ya, mau dia itu tidak boleh stop. Padahal saat masak juga enggak boleh stop dan apinya juga enggak boleh kebesaran. Jadi harus seimbang. Kayak buat jenang ya? Iya, aku juga kadang berhasil, kadang enggak sih. Berhasil ini, Mas. Oke, berhasil. Kalau yang masak aku berhasil, Mas, ya. Coba aja. Tuh, masukin ini. Lu kasih lada juga. Untuk bumbunya. Sama mentega. Apa? Menteganya di luar ya? Iya. Ah, sini. Oh. Ini menteganya nih. Ini kan juga sama kan, ini nih. Emang itu mentega? Iya. Oh iya, ini mentega. Bedanya iya. Mentega sama butter apa? Butter kan buat roti dulu. Mentega buat goreng. Oke okay, guys, jadi Udah sampai susah loh Mas Yoke. Bentar tuh. Belum matang. Masaknya ini kok. Ya, ayo sekarang diturunin dan kita harus gerak terus. Ayo, ayo. Gak boleh stop. Turun lagi, kau tahu dong. Terus. Gak boleh stop, Nggak boleh stop, pokoknya ya guys ya. Ini harus gerak terus nih. Gua tak mau, ya tinggal yuk. Mecah lagi. Berapa? Kurang Mas Yok. Aku masih kurang. Hah? Ini kan yang makan orang-orangnya itu manusia kuli-kuli. Kita harus agak-agak ini, agak ekstra. Iya, tadi memang benar ya, ini gizinya sangat-sangat tinggi. Oh, tinggi. Protein. Kita tunggu hasilnya. Apakah apa siapa itu Faizin segede Mas Joko? Nah. Ini keluar masuk keluar makan lu nih perut kamu lu. Kamu nih. Keluar makan masuk keluar makan tuh. Astagfirullah. Aman yang masuk itu emang ya. Tutorialmu. Tuh, ngambil kulkas lagi. Ya Allah. Nih Mas Joko, satu. Alah padahal tadi mau minum Coca-Cola terus mau ngambil itu kan. Nah guys, abis ini kita jadi omelnya, ntar kita plating ke sana ya. Oke okay, guys. Langsung kita kasih ke teman-teman ya guys. Oke, okay, seratop.
Nah guys, ini sudah jadi nih. Jadi nih, plating nih. Nih, wow. Wow. Nom. Gimana boy, enak? Enak. Enak boy. Masuk. Oke ya, ini jadi udah mateng ya guys ya. Kita nanti akan kasihkan ke teman-teman. Dan gimana reaksinya? Ah, yang pertama kita ini dulu. Ini apa ini? Itu dulu yang pertama. Pertama ini. Ya, ini terus roti kimchi dan juga itu. Jus. Apa? Itu kan punya tadi. Enggak tahu aku nurunin. Woi. Ini loh, dipasangin ini kamu jangan marah-marah. Oh. Lupa guys. Oke boy, di plating dulu boy. Ini lihat tuh mau spill kan lebih dekat iya. Nih. Ini ada tombolnya sudah jadi ya. Ini yes. Bonus nih. Tuh. Woi. Mending nanti pas minum jus itu sama makan roti kimchinya sambil kita peduliin enak gak gitu. Iya. Tutup hidung. Tutup hidung ya. Tutup hidung. Kita peduliin aja ya Mas Yo. Apanya? Nanti pas makan roti kimchi sama jus itunya. Tutup hidung aja ya Mas Yo. Enak apa enggak? Biar apa itu? Biar enggak bilang enggak enak. Itu enak semua itu jamu ya, enak semua, enggak ada yang enggak enak itu. Ya kan kita enggak tahu. Itu enggak apa-apa kebanyakan. Kayak ini nom ini bawahnya. Enggak, anak suruh ke sini aja. Ini kita umpetin dulu. Iya, yang enak-enak kita umpetin. Setelah mereka keracunan baru kita kasih. Oh. Nah, ayo buruan, eh. Apa menjawab? Masuk akal kan? Ini sana, sini. Mas Joko, jangan di bawa ke situ. Nah. Oke. Okay. Oke, okay, very nice. Very nice nih. Oke, okay, ya guys. Jangan sampai ketumblok. Okay. Mana mau pegangin lu? Iya. Yeah. Tak dung. Guys, kita bakalan nih. Bentar. Tuh guys ya. Ini mau. Nih, jadi kita udah siap-siap, kita mau umpetin makanan yang paling enak. Kita nanti guys, kita mau tes nih. Jangan dulu. Oke, Mas Jo, kita langsung turunkan ini semua, kita turunkan. Turunkan. Kita kembalikan seolah-olah tidak terjadi apa-apa ya. Hei, beres-beresin aja. Tutup pintunya, korden. Ini kita makanan jangan sampai kelihatan. Habis ini kita panggil anak-anak buat ke sini. Benar, kita lap dulu Mas Jo semuanya. Mas Jo, ini taruh sini lagi. Taruh tengah Mas Jo. Masih apanya? Banyak yang berantakan nih. Ininya, ya. Taruh tengah. Kelihatan tuh guys ya. Ntar mereka kita suruh ngicip di sini dan apa ya kira-kira yang bakal gimana reaksi kan dia itu. Dan harusnya minum jusnya 3-2-1 langsung habis. Semuanya langsung habis. Bareng apa satu-satu Mas Jo? Bareng. Nanti biar langsung mereka review rasanya kayak gimana gitu loh. Oke. Masih seru guys. Oke. Ya udah guys, sampai nanti stretop. Tahu Mas Jo. Mereka belum sadar nih. Kita bakal dikasih makanan terenak di dunia. Woi, ini ayo cepat. Kalian pasti lapar kan? Woi, kalian cuma maju. Wah, ini tempatnya entul nih. Wah. Ya coba, pose. Keren ya Mas Jo tuh. Keren. Mundur aja. Wes. Harusnya kita pakai baju santer ya. Heeh. Gua semangka, gua durian. Cakep. Wah, udah kalian kan. Ya. Kita tahu kalian pada lapar. Nah, waktunya ini pengganti hari Senin. Oke, yuk. Hari Senin ceria. Oke, posisi semua di belakang meja ya. Cuma di belakang meja. Sana pas ini, Ya sana belakang meja. Ayo. Sana. Ini apa ini? Enak deh. Buli. Jus. Nih. Belakang sana Mas Joko membelakangi kamera. Sana. Ayo semuanya jejer. Jejer, pastikan mereka memegang gelas satu-satu ya, guys ya. Satu. Baris. Pegang dulu. Pegang dulu. Bentar. Jangan diminum. Jangan dicium ataupun. Jangan dicium. Oh, satu. Udah enggak apa-apa. Jangan dicium. Bentar. Kita agak jauh. Agak mundur. Kita hitung dari 3. Harus habis. Entar. Tak ada bau durian. Habis dulu sampai nanti baru habis baru berkomentar. Baru berkomentar, oke? Tapi yang pasti sehat. Enggak, ya sehat. Satu. Anu kok enggak? Hah? Ya enggak kita udah semua. Biasanya kan kita yang terakhir kali ya. Ini bukan di hari Senin. Kalian mau enggak besok makan lagi? Ya kita buatin sendiri nih. Mau enggak? Oke. Ya udah maka dari itu ayo minum. Satu, dua, tiga, minum. Habis. Rasa kelamaan. Habis. Enak. Terus. Ayo. Ayo kenapa, eh?
Ini sebagai penggantinya, ya mungkin tadi yang gak enak kita enggak, kita berkomentar dulu rasanya kayak apa. Dari Ferry, rasanya kayak apa, Fer? Rasanya kayak alpukat, kayak campur-campur apa ya. Lucky? Gak aneh. Oh, jus apa ngomong? Ini jus apa nih? Kayak sayur gitu ya. Oh, sayur. Mangga. Mangga. Pak Izin? Rasa pete. Pete. Kalau kamu? Brokoli. Hampir semuanya bener ya. Memang ini adalah campuran semua sayur dan buah. Ada satu lagi yang belum disebut. Apa? Telur. Oh. Udah, sekarang. Protein enggak apa-apa. Telur tuh sehat. Kalian aja pakai kalsium Jumantoro. Yeah. Jumantoro itu enggak luput dari telur. Betul. Maka dari itu kalian harus menikmati telur. Tapi kita penyajiannya beda. Maka dari itu kalau sudah minum kan biasanya kalian lapar. Makan. Kalian tuh pucat. Pakai tambah kalian. Ini jangan keluar dari ini. Ayo jangan keluar frame. Jangan keluar frame. Gimana Mas Jo, boleh kita buka? Buka. Kita buka Mas Adu. Satu, dua, tiga. Sandwich. Roti. Sandwich. Ini. Ayo pegang satu-satu. Tidak boleh dicium. Tidak boleh dicium. Tidak boleh dicium. Tidak boleh dicium. Hei, no, 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 no. Turunkan. Tidak boleh dicium. Oke. Udah pasti. Tidak cium Mas Jo. Jangan dibuka. Jangan dibuka. Tiga. Sayuran. Eh, ditunggu. Dua, satu, ham, makan. Rotinya enak. Ini jujur Pak, udah pada makan belum sih? Belum kan? Ntar rasanya dulu. Si Lucky guys, gak kuat si Lucky nih. Yaudah aku kasih penawar, ambilkan Coca-Cola. Oke ya guys, kita kembali setelah ini. Oke, stop. Nah guys, akhirnya mereka minum Coca-Cola sebagai penawar. Yo, hidangan penutup. Oke. Dulu Mas Jo. Ini ada channel lagi mau enggak? Benar. Challenge. Ada. Makan lagi mau enggak? Ah, enak enggak? Enggak mau. Enggak mau. Kita makan. Jadi enggak mau. Tapi enak enggak? Hah? Enak. Ini sudah sakit perut. Iya, enggak mau Mas Jo. Hancur ini. Sudah ada, ini yang terakhir deh. Ini yang terakhir ya. Yo, kita keluarkan makanan terakhir. Kita tuh sayang ya. Ini makan buah. Aku biasanya nambah guys, serius. Kalau ini mah, serius. Nah, benar. Jadi satu orang satu piring ya. Oke, baris dulu Mas Adu. Piringnya juga dibaris dulu ya. Satu orang satu. Ini Pak Izin. Oke, Nemo, geser sini Mo. Ini cara makannya. Ini cara makannya gini ya guys. Kalian ambil satu apa, terus cocol saus terus makan. Sama roti itu. Caranya gimana? Aku belum nyimak Aldi. Allah kamu pura-pura. Satu. Oke okay, guys, jadi ini. Oke, siap. Oke. Okay. Yuk kita makan. Ambil sumpit dulu. Makan ini pakai sumpit. Pakai garpu. Enggak pernah lihat ya. Garpu. Nah, nek megah-megah iso mlebu ah itu namanya garpu. Ini pakai tangan dingin. Ya. Entar rotinya terakhir aja. Nah, dipotong, sosisnya potong. Terus dicelupin di ditancap, terus dikasih saus. Nih silup gini, cipin. Saus gini apa, Mas Jok? Ini namanya American breakfast atau sarapannya orang Amerika ya. Ini telurnya. Siapa yang udah nyoba? Enggak doyan. Ini kan doyan kan? Nah. Siapa yang enggak doyan? Wah, pada suka nih mainnya. Ini yang kuning-kuning apa nih? Itu ada telur. Itu namanya enak. Telur. Enak. Scramble.
Nah, ini makanan. Jadi kalau orang Amerika tuh sarapannya kayak gini, guys. Tuh, kalau kalian di hotel makannya kayak gini. Aku juga Amerika. Oh, Amerika. Paling doyan tuh ini. Serius nih. Nah, sekarang kalian udah makan sosis kan? Hup, hup, pahit. Sekarang kalian icipin daging sapinya, guys. Ini daging sapinya. Nah, oh. Dicocol enggak? Pakai garpu, cocol saus. Nanti tumplak, Boy. Iya. Mana? Apa sih, Boy? Ini bentar. Ini sisa satu masih, Bu. Aku masih mempertahankan. Ini daging sapinya. Icipin satu-satu daging sapi ya, oke. Nah. Nice. Nah. Oke, lanjut, Mas. Wah. Woi, pelan-pelan. Ini Mas Joko nih. Yang makan siapa? Boy ini. Maaf. Lagi review malah ini berisik nih. Oke sekarang ke jamur. Ambil satu. Ya benar, jamur kasih saus. Dikit aja sausnya, enggak usah banyak-banyak ya, guys ya. Langsung hap. Ini jamur namanya. Terus jamur sapi? Enggak. Bukan. Nah, jamur kayu. Jamur nih namanya. Jamur kulit. Itu jamur kayu, guys. Jamur kuping. Aku tadi betul di punggungnya Mas Joko. Panu. Panu itu. Oke, sekarang nanti bisa kalian campur roti sama telur sama saus, bisa ya, campur ya, apa? Kalian bisa mix. Mix semuanya. Tomatnya itu enggak usah kalau enggak suka enggak apa-apa. Tomat tuh paling enak. Nah, kan udah suka kan semuanya? Suka. Nah. Kurang aja. Oke. Ah, benar. Kayak itu loh. Nah. Kalian bisa pakai tangan enggak apa-apa lah, kalian barbar juga enggak apa-apa kalau susah. Yo barbar. 1 2 3 habis. Wah. Saking enaknya nih Mas Jali. Campur itu sih, campur. Ya udah guys, mereka udah kenyang, waktunya kita closing ya. Kita dulu dari kami enggak bos. Kita dulu.